I think we can start this meeting now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning, ladies and gentlemen. Welcome back to Fun Talk with English Talent Lamkulu, or ETL. Today is the third meeting of Fun Talk, and we still gonna talk about the same interesting topic: how to get into scholarship abroad. Before we start our discussion session, I would like to greet at head of regional office of the JKN Lampung dan Bengkulu, the Honorable Mr. Arik Haryono. Good morning, sir. Sorry, fine, thanks. Okay, glad to hear, sir. And I beg your apologies, I haven't introduced myself. My name is Bima, and I'm here with my partner, Dimas. Hello, Dim. Hello, good morning, Mas Bima. Okay. For your information, in case you missed previous meetings, you can still watch it on Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu YouTube channel. There are two previous meetings, first with Mr. Abdullah Sharifuddin, or D, on Cornell University in United States of America. And the second one with Mr. Aldi Dwianto Yuryoputra, or D, on University of Navarra, Spain. Anyway, today's speaker is already among us. We already invite alumnus from University of Queensland's class of 2020. Let's welcome Mr. Marwan Riyadi. Good morning, sir. Hello, good morning. How are you, Mr. How are you doing, Dimas? Sir? Mr. Dimas? I'm good. Yes, yes. How are you doing, sir? I'm good. I'm very well. Okay, good. Glad to hear that, sir. Okay, Dim, could you please introduce our honorable speaker? Okay, thank you, Mas Bima. Good morning, ladies and gentlemen of honorable guests, and welcome. On today's session of Fun Talk, What English Talent Lamkulu, How to Get a Scholarship Abroad, we will get a chance to share knowledge of experience from our today's speaker, Mr. Marwan Riyandi. Ladies and gentlemen, Mr. Marwan Riyandi is graduated on Master of Governance on Public Policy, University of Queensland, Australia, back to 2020. Currently, Mr. Marwan's job is as Government Investment Analyst at Directorate General of State Asset Management, Directorate Spirited State Asset, or KND, which is a crucial job that have tremendous tasks to managing government investment, such as state-owned enterprise, Indonesian sovereign wealth fund, and other government investment entity on entire nation scale. Since today's webinar is not formal meeting, we want to our dear honorable guests to be more relaxed, enjoy, and listening to our presentation from Mr. Marwan Riyadi. And there will be a question and answer session at the end of Mr. Marwan presentation, and all of you can ask to Mr. Marwan Riyadi directly or put the question in the chat room. So without further ado, Mr. Marwan, the time is yours. Thank you very much, Mr. Dimas. Hello everyone, my name is Marwan. Mr. Dimas already introduced me, but please let me share my resume. Okay, this is my current resume or curriculum vitae. My professional objective is to be a strategic thinker for Ministry of Finance by contributing my knowledge and competencies on asset management and budgeting. And then my latest education, I have been graduated from Master of Governance and Public Policy at the University of Queensland, Australia. Before that, I have a Diploma 4 degree at State College of State Accountancy, or now we being called as Polytechnic STAN. And then back then on my senior high school, I was graduated from SMA Taruna Nusantara. And then employment history, I work in, currently I work in Rat Kainde as a government investment analyst.
And then before that, I work as a senior budgeter and treasury officer at finance division in at secretariat DGSM. And before that, I have a small experience, short experience at Bakri Brothers as internship worker during my work as D4 student. Now I will share about my experience living in Australia. So this presentation called Bittersweet Living in Australia through LPDV Scholarship. So bittersweet is like sounds very catchy because if you already knew about that, scholarship journey is like a gravel route. So sometimes you will have a very jalan yang sangat bagus, tapi juga kadang-kadang ada sedikit bumpy-nya. Jadi kata yang paling tepat menurut saya adalah bittersweet. Jadi suka duka. Oke, paparan ini sesuai permintaan dari teman-teman di Kanwil DJKN Lamkulu. Paparan ini akan lebih banyak menceritakan mengenai academic life dan family life selama di Australia. Tapi saya akan menyinggung mengenai scholarship hunting, karena di sini juga ada sedikit menurut saya penting untuk saya share di sini. Dari tahun 2015 mencari beasiswa. Waktu itu saya mencoba untuk mendaftar di program AMINEF atau Fulbright. Nah, ini adalah beasiswa mandiri. Jadi beasiswa AMINEF dan Fulbright pada waktu itu tidak ditawarkan ke Kementerian Keuangan. Sehingga ketika mendaftar, saya sudah harus mengajukan izin ke Biro SDM. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang nantinya mau mendaftar ke beasiswa yang tidak menawarkan ke Kementerian Keuangan seperti beasiswa DAAD ya, atau saya nggak tahu Stunet mungkin, atau beasiswa dari kampus. Nah, proses ini harus kalian melalui terlebih dahulu. Kalau tidak mendapatkan izin dari Biro SDM, maka kita akan menemui kendala ketika Sekretariat DJKN menerbitkan surat tugas. Ini penting. Dan tentu saja di tahun 2015 ini aplikasi saya ditolak. Saya nggak diterima di AMINEF Fulbright, karena pada waktu itu kalau saya bahas baca itu ini banget lah, childish banget lah, jadi nggak proper. Di 2016 saya berproses, saya juga daftar AAS, kemudian saya lagi-lagi gagal. Di sini saya down banget ketika AAS ini gagal. Saya sampai bilang ke diri saya sendiri, oke, okay, enough. Gue nggak mau lagi daftar beasiswa, gue udah malu. Tapi kemudian anak saya yang perempuan nanya, bah, katanya mau ngajak aku sekolah luar negeri, kapan? Wah, saya merasa, waduh, gimana nih, saya udah janji, tapi ternyata saya nggak bisa. Dan ternyata teman dekat saya waktu itu juga, dia gagal juga AAS, padahal udah tahap wawancara. Terus saya nanya ke dia, lu nggak sakit hati bro, gagal dia wawancara? Enggak tuh, biasa aja. Padahal kan lu udah bawa tanda tangan Pak, waktu itu Pak Hadianto, dia bawa tanda tangan Pak Hadianto. Ya. Kayaknya anaknya ada di sini nih, di Zoom ini nih. Wah, enggak, biasa aja. Terus lu nyoba LPDP? Iya, gue nyoba LPDP. Oh ya udah, berarti gue juga nyoba. Nah, di situ saya termotivasi kembali. Dan alhamdulillah di Desember 2016 saya diterima di beasiswa LPDP. Dan saya dengan sangat bangga saya akan bilang bahwa pada waktu itu dari DJKN ada 3 orang yang diterima untuk beasiswa luar negeri di LPDP, dan itu adalah pertama kalinya kami di DJKN terima di LPDP. Setelah 4 tahun berdiri LPDP, baru kami 3 orang pecah telur untuk bisa mendapatkan beasiswa luar negeri di LPDP. Nah, waktu itu kami juga merasa kesulitan nih, karena kami mau daftar, kami nggak punya mentor. Kami nggak tahu harus nanya kemana. Jadi akhirnya kami ngamen. Kami nanya ke senior-senior yang
kuliah di luar negeri ini gimana sih cara bikin seperti ini, cara bikin karangan ini, bagaimana cara bikin study plan dan segala macam. Nah, atas dasar kesusahan kami, akhirnya kami sepakat nih, kayaknya kita perlu bikin MTB nih, manajemen talenta beasiswa. Nah, aslinya manajemen talenta beasiswa itu dibikin untuk membantu teman-teman dalam mencari beasiswa, lembaga donor beasiswa. Dan diharapkan dengan adanya peran kantor di situ yang memfasilitasi, maka engagement antara teman-teman yang mencari beasiswa dan DJKN sebagai kantor yang memfasilitasi teman-teman itu akan terbangun. Jadi teman-teman udah nggak perlu lagi nyari, wah saya nanya ke bank siapa ya, saya tanya ke mas siapa ya, yang itu dulu yang kami rasakan. Dan kemudian kami coba perbaiki itu sedikit demi sedikit melalui manajemen talenta beasiswa. Dan ini message yang menurut saya perlu disampaikan. Nah, di 2017-2018, saya berkelana tuh mencari kampus. Saya dapat letter LOA dari UQ, dan saya juga dapat LOA dari UIUC. UIUC ini adalah University of Illinois at Urbana-Champaign. Di sini saya keterima. Nah, ini ada kejadian yang menarik juga. Mungkin Mas Arif ya, ini kelihatan nggak sih tulisannya? Apa perlu saya gedein ya? Perlu digedein nggak? Jelas ya? Nah, ini di MSPA ini sama nih. Saya awalnya juga ditolak. Saya ini tanggal 10 Januari 2018 saya udah ditolak nih. Mana suara? Allah. Wah. Ketika ditolak saya sakit hati. Saya bilang, apa? Jadi kandidat seperti apa sih yang kalian butuhin? Gila lu nolak gue. Akhirnya saya email tuh. Kenapa sih saya ditolak? Ternyata ketahuan karena STAN itu dianggap tidak terakreditasi. Padahal waktu itu ganti nama. Jadi saya jelaskan dan oh, kalau STAN itu tidak terakreditasi, kenapa di kampus kalian ada 3 orang alumni saya yang sekolah di sana? Saya kabarkan, saya jelaskan, dan akhirnya saya appeal, dan akhirnya appeal saya diterima. Di tanggal 31 Januari 2018, saya dinyatakan diterima oleh Illinois. Wah, saya bahagia banget malam itu. Saya mikir, wah, saya berangkat ke Amerika nih. Saya tujuan utama ke Amerika kenapa? Karena walaupun saya udah megang di Australia gitu kan, tapi Amerika nih kayaknya lebih apa ya, lebih wah gitu. Dan kampus saya ini, jurusan saya ini adalah jurusannya Bu Sri Mulyani dan Pak Bambang Brojonegoro. Sama persis dengan yang beliau-beliau ambil. Dan saya udah kontak dosennya, yaitu yang jadi pembimbingnya Bu Sri pada saat beliaunya sintesis, saya mau bikin studi tentang ini, oke, dia sepakat gitu. Nah, tapi mimpi saya hancur karena di bulan Mei saya dapat surat ini nih. Surat dari LPDP bahwa usulan perpindahan kampus saya tidak disetujui tanpa ada further explanation. Ini kelihatan nggak suratnya? Yes, Mr. Marwan. Saya sampai ke Pak Ses, ke Pak Dodi waktu itu, sampai juga ke Pak Isa, Pak ini saya ditolak, padahal ini di DJKN ini lulusan UIUC baru ada satu, yaitu Pak Yose, dan ini saya juga sementara lulusan dari UQ itu sudah banyak, saya minta supportnya, saya minta Bapak coba menghubungi Pak Prima, oke saya coba hubungin Marwan, kemudian saya menghadap Pak Prima, tapi ternyata tetap tidak bisa. Wah, saya bingung kenapa ini. Saya sampai akhirnya tuh bilang gini ke istri saya, udah saya nggak mau kuliah, saya mau lepas beasiswa LPDP. Orang saya yang mau sekolah kok
kenapa harus saya yang diatur? Kenapa saya nggak mau ke Australia? Karena kalau saya ke Australia, saya harus bayar pendidikan sekolah untuk anak saya. Dan saya mungkin nggak akan bisa bawa anak saya selama 6 bulan pertama. Ya udah, kata istri saya apa? Wah, kamu jangan cengeng. Ketika kamu masuk, terus kamu ngambil beasiswa, itu kamu menyingkirkan ribuan orang. Dan ketika kamu mundur, itu kamu sama aja ngambil jatah ribuan orang. Nggak bisa. Coba kamu cari cara, bisa nggak kalau kita harus bawa keluarga di sana? Karena bagi saya, sekolah S2, gelar itu adalah bonus. Tapi yang paling penting, saya bawa keluarga saya bawa anak saya, bersama-sama dengan saya untuk merasakan life in Australia. Bagaimana berinteraksi dengan orang-orang sana. Itu tujuan awal saya. Kemudian, mungkin memang apa ya, istilahnya apa ya, jalan kali ya dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa akhirnya ya memang saya sekolahnya di Australia. Kan pernah nyangka kan bahwa ada corona dan ketika mau pulang ke Indonesia itu teman saya dari Amerika pulang ke Indonesia itu 40 jam perjalanannya. Harus 4 kali pindah pesawat. Dan kebayang kalau saya keluarga seperti itu. Dan ternyata memang Australia itu sudah dipilihkan oleh Allah yang terbaik buat saya. Itu yang setelah saya alami. Kenapa saya bisa seperti itu? Nanti saya akan ceritakan. Sekarang saya akan cerita mengenai academic life, campus tour. Ini bisa nggak ya? Kita coba dulu nih. Kuat nggak bandwidth-nya? Oke, nah ini kelihatan nggak layarnya? Halo? Not yet, sir. Still got a PDF view. Oh, PDF view. I'm sorry. Let me share. Oke. Nah, ini adalah kampus UQ. Kampusnya itu terletak di suburbnya namanya St. Lucia. Kampusnya ada beberapa banyak sebenarnya, tapi ini kampus utamanya. Nah, ini namanya Forgan Smith Building. Mostly Group of Eight University in Australia. They have this such kind of building. This is a very unique building because it was built by, I don't know, like some kind of rock. Ini batunya khusus dan cuman 8 kampus. Kita bilangnya Group of Eight di Australia, cuma 8 kampus yang punya gedung kayak begini. Saya pernah foto persis di depan situ, Mas. Oh iya, siapa? Jos. Kayaknya pas ke kampusnya. Siapa? Kayaknya kemarin pas ke tahun 2012, Pak ya? Iya, iya, iya. Bareng Pak Nahdi, Bu Koni, Pak ya? Iya, betul, betul. Sip. Lanjut, lanjut, Mas. Pojokan sini nih, di dekat ini biasanya spot saya tidur siang nih. Ini saya taruh matras, anginnya agak sepoi-sepoi, saya biasanya tidur siang di sini. Karena di sini enak banget. Ini saya perlu sampaikan kenapa, karena di kampus itu memang
Selanjutnya saya bawa teman-teman ke Central Library. Nah, ini perpustakaannya. Kita 24 jam. Kemudian juga ada kulkas buat kita nyimpan makanan. Jadi semua udah disiapin sama kampus. I'm sorry, sir. Could you reduce the volume from the video? It's too high, okay. Maybe. Okay. Thank you, sir. Oke, ini tadi yang saya sampaikan mengenai kampus tour. Nah, selanjutnya mengenai course profile. Di program MGPP itu, what will I study? So, basically, my major is consist of 32 units, which is 2 years or 4 semester. And then you can have this foundational course, writing politics and foundation in public, foundation in politics, policy and international relation. And then this is the core courses. Jadi sebenarnya public MGPP itu cuma 6 ini. Ada dynamic of governance, law, policy and governance, kemudian comparative public policy. Ini sebenarnya intinya. Selebihnya, the other is just like flexible course. You can have this globalization international. Kemudian belajar juga global health policy in practice. Mata kuliahnya bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Kita mau belajar tentang apa nih. Nah, kemudian juga ada policy development and practice atau evaluation project and program. Kemudian ada yang elective course-nya juga ada research project, kemudian ada internship atau independent study atau research method. Nah, yang lucu di sini nih, ketika saya di semester 2 mau ngambil research project. Ini kan research project ini baru bisa saya ambil di semester 4. Saya ketemu dengan course director saya namanya Brian Head. Saya janjian saya ketemu. Terus habis itu saya perkenalkan diri. Hello, Brian Head. My name is Marwan. I work as a government officer in Indonesia. I work in Ministry of Finance. I have a future. I have a career path to become a policymaker in Indonesia. And during my study here, I want to have a very good experience in academic writing. So, what do you suggest for me? Do you think I should have a research project for my final semester? Kemudian dia nanya, kenapa kamu mau ngambil research project? Terus saya juga bingung. Kenapa kamu mau ngambil tesis gitu? Kan ini research project ini kayak tesis gitu ya. Kenapa kamu mau ngambil tesis? Terus saya juga bingung jawabnya. Ya kan saya jadi mahasiswa, masa saya nggak bikin tesis? Gitu kan jawaban saya. Ya karena saya pengen belajar academic writing, saya pengen belajar gimana sih cara bikin jurnal gitu gampangannya atau apa. Terus dia bilang, tapi kan kamu bukan policy scientist, kamu policy practitioner, dia bilang. Kamu tuh birokrat, kamu nggak perlu belajar itu, dia bilang. Oh, terus gimana dong dengan semester 4 saya nanya. Ya udah kamu kalau mau kamu ambil aja mata kuliah yang berhubungan dengan pekerjaan kamu, seperti di sini ada misalnya saya ngambil apa waktu managing organizational behavior.
saya belajar di sini tentang organizational justice dan segala macam gitu, teori-teori tentang organisasi. Terus habis itu, tapi saya mau belajar academic writing. Saya bilang, ya udah kamu ambil aja riset method, dia bilang. Nah, poin terpenting di sini apa? Bahwa sebenarnya program ini menyesuaikan dengan rencana jangka panjang kamu, dengan what do you want to become. Bukan berarti kalau kamu S2 kamu harus bikin jurnal publikasi di sini, kamu harus misalnya bikin tesis tentang ini. Nah, di Australia tidak seperti itu. Ini yang based on my personal experience ya. Nah, terus kemudian belajar di Australia itu enak sekali. Kenapa? Karena kita punya namanya Blackboard. Di sini sebentar saya coba masuk ke Blackboard dulu. Nah, ini Blackboard saya. Blackboard itu kan papan tulis ya. Jadi di sini kelihatan nih. Sampai sekarang kelihatan, ini semester pertama mata kuliah yang saya ambil, ini semester kedua mata kuliah yang saya ambil, ini semester ketiga mata kuliah yang saya ambil, ini semester empat mata kuliah yang saya ambil. Jadi, satu semester saya ngambil empat mata kuliah, dan ini cukup challenging menurut saya ya. Karena kita sangat dituntut untuk mengerjakan tugas setiap minggu tuh pasti ada. Nah, ini salah satu mata kuliah. Dan saya mau ngasih contoh, want to give you an example about why study in Australia is a very, very convenient for us as a student. So, I want to give you this. This is a learning resources. Jadi kita ketika masuk itu udah tahu nih, dalam beberapa minggu kita akan belajar tentang apa. Di sini ada materinya semua. Kita udah bisa nyiapin. Ini dari minggu pertama udah ada. Dan di sini ada lecture recording. Jadi buat kalian yang misalnya datang telat, atau misalnya pada saat dosen yang menjelaskan kita agak sedikit kurang fokus dan segala macam, kita bisa mendengarkan rekaman. Nih, kebetulan saya udah contohin download satu. Kelihatan nggak ya ini ya? Sebentar. Oh ya, kalau ada yang mau nanya, feel free to jump in ya. Jangan menunggu. Videonya kelihatan? Halo? Yes, sir. It's already edited. Oh, I can't see it. Yeah. Sorry? A couple of announcements. Jadi yang ditampilkan di rekaman ini nih adalah big screen-nya di kelas. Nah, ini teman-teman ada yang bisa nebak nggak? Kira-kira dosen saya nih aslinya orang mana? Dari logatnya. British. Seen the first. Sorry? France? No. British. British. English. No. Oh. Video kita of the lagi ya, kita dengerin lagi nih. Sessions for the seminars, the introductory video. Spanish. Who has seen it? Spanish. Could you please? Spanish. Ya benar. Sorry? Negara yang berbahasa Spanish. Tapi no. I wasn't. No, it's this one that starts like this. Ya, dari so Argentina. Shall I play this one? Just this one? Okay, it's just 4 minutes. Okay, but this is just because we tried on the first week and it didn't work. So I was told that it's that you need to play them with VLC, if that makes sense for those of you, with this one.
Jadi mata kuliah yang saya ambil ini adalah tentang Global South Cities. Apa sih Global South Cities ini? Ini sebenarnya term yang digunakan orang-orang luar. Jadi ada Global South, ada Global North. Jadi Global South itu menunjukkan kota-kota ya di negara-negara berkembang kayak kita di Indonesia, karena mostly mereka berada di belahan bumi selatan. Tapi ketika mereka bicara Global North, itu kota-kota di negara maju, misalnya negara-negara Eropa dan segala macam. Nah, di sini di Global South Cities ini saya belajar mengenai tata kota, kemudian urban planning, kemudian juga kumuh, kemudian juga transportasi, collective governance, collaborative planning gitu. Dan di kelas ini bukan hanya mahasiswa dari MGPP, dari program yang saya ambil ya, tapi juga ada dari program yang lain. Misalnya saya ketemu dengan teman-teman dari Master of Economic Development, ketemu juga Master Urban Planning, kemudian juga ketemu teman-teman dari International Relation gitu. Jadi mata kuliah ini bisa diikuti oleh berbagai jurusan, berbagai program. Tergantung kita mau mengambil yang mana. Itu dan ketika kita diskusi nih, duduk satu meja kita diskusi, kadang kita menemukan perspektif yang berbeda. Misalnya saya MGPP, saya lebih melihat dari sisi government. Tapi kalau yang di economic development, mereka melihat lebih dari sisi makroekonominya nih. Ini seperti apa mereka berbicara tentang indikator-indikator makroekonomi, indikator-indikator inequality dan segala macam. Itu seru. Nah, ini saya with this And over the coming weeks, we'll be taking an in-depth look at some of the opportunities and challenges of development planning in cities of the Global South. Specifically, we're going to be focusing on one city in particular, Phnom Penh, the capital of Cambodia. So before we get into the meat of each week's topic, let's start with some context. Okay, you two get out now. You go away. A quick note here just to say that you'll probably hear Phnom Penh and Phnom Penh during these videos, and for that, we apologize. But after a bit of research on Dom's part, trying to find the correct pronunciation, we found that unless you speak Khmer, Khmer, got that wrong as well, then you're not really going to get it right anyway. So apologize for anyone from Cambodia, but that's just how it is. Home to around 2 million people, Phnom Penh lies in the central south region of Cambodia, itself sharing borders with Thailand, Laos, and Vietnam in Southeast Asia. The city was originally the world capital of the Khmer Empire, before being abandoned for 360 years. And it wasn't until the mid-1800s that it once again became the capital of Cambodia and the permanent seat of government. During the late 1800s, the French, colonialists as they were, built hundreds of Phnom Penh's buildings and the basic layout of the city as it exists today. And by 1975, it hosted 2 to 3 million people, many of whom were refugees from the Vietnam War. Then, unfortunately, the Khmer Rouge happened. The Khmer Rouge was the Cambodian Communist Party that came to power in the country in 1975, and its particular brand of communism sought to return the country to an agrarian society. Millions were forcibly evacuated from the city to rural labor camps, and by 1978, the city's population was less than 50,000 people. Countrywide, the situation was much the same, with a huge portion of Cambodia's infrastructure, including roads, railways, electricity, water, and sewerage, all being ripped up and torn out. Between 21 and 25% of the country's population were executed or perished from starvation or disease. Given the vastness and complexity of this part of the country's history, we won't go into further detail here, but suffice to say the Khmer Rouge and the Cambodian genocide left indelible marks on both the country and the city, fundamentally setting Phnom Penh back decades, both in population and development. Since the Khmer Rouge's defeat in 1979, the country has set on an enormous program of reconstruction, often funded in part or whole by foreign aid and investment, and Phnom Penh has been the epicenter of this rebuilding effort. Essentially, what's important to keep in mind about this historical context is its effect on the Phnom Penh we know today. Many other cities in the Global South have similar colonial roots and conflicts in their pasts, but few of them have a modern history that has had such an effect on their economy, demography, and physical form. Today, it's a vibrant, bustling capital, hot and wet in the rainy season, and still hot in the dry, with temperatures consistently exceeding 30 degrees Celsius. Its architecture is a mix of traditional Cambodian, French colonial, new Khmer, and increasingly modern styles.
its transport is mostly two-wheeled, and its food, I can say from personal experience, exceptionally delicious. It's not without its challenges, though, as will become abundantly clear in the coming weeks. For one thing, as with other cities of Southeast Asia and the Global South, it is growing rapidly, far faster than most cities of the Global North. This presents unique difficulties for any city, let alone one already lacking structured planning and possessing a checkered modern history like Phnom Penh. It also lies on the banks of the Tonle Sap, Mekong and Batak rivers. And while they provide a nice view and a variety of resources, they are also prone to flooding. Much of Phnom Penh is floodplain, despite it being 11 metres above the rivers. And the drainage system is, well, shall we say, lacking. The foreign investment we mentioned earlier isn't all rosy either. While new developments might be good for tourism, itself accounting for nearly a fifth of Cambodia's GDP, forced evictions regularly accompany them. That's not to even mention the laissez-faire approach to citywide planning, with the concept of zoning applied infrequently best. But we're getting ahead of ourselves. We'll be discussing these things in detail soon enough, and how they intersect with the concepts we'll be discussing in the course, including collaborative governance, inequality, gender, slums, transport, and a whole lot more. And it's at this point that we want to acknowledge, especially for those of you who know of Phnom Penh already, that we unfortunately can't cover everything. There's not the time or space to do so, and even if we had hours to fill, we couldn't do it. Development planning is fiendishly complex, as you'll soon discover. More importantly though, the idea here isn't to tell you all the answers anyway. We're going to try and get you to start to think about these issues more deeply through these case studies, but it's not the end of the thought process, it's just the beginning. So that's the introduction and context. Next week, we're going to jump into a proper... That's the matter. Okay, great. So at least you, for those of you who have not seen the video... Nah, ini nama dos... idea... Ini nama dosennya Sonia Roymen, orang Argentina. Okay, so... Sebentar, saya coba stop dulu. Nah, itu tadi I try to bring you guys to the class so that you could have a glimpse how master student study, and then I will bring you to the hard part, which is the assessment. So, saya akan coba share sebagian bentuk-bentuk assessment ya, yang masih bisa saya akses di sini. Tapi tentu yang nilainya menurut saya sih agak sedikit membahagiakan ya, walaupun sebenarnya nilai-nilai yang lain juga ada. Nah, ini saya belajar tentang, nah di sini jelas nih, assessment-nya ada major essay. Biasanya kita bikin essay 3.000 sampai 3.500 kata. Udah kelihatan? Nah, ini saya mata kuliahnya tentang Dynamics of Public Policy. Di sini saya belajar, I learn about policy stage, decision making, agenda setting, and then the evaluation stage. Nah, di sini saya ngambil contoh tentang undang-undang desa di Indonesia. Saya membuat argumen bagaimana sih cara menilai bahwa kebijakan mengenai desa itu sudah tepat. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa di Indonesia kan ada undang-undang desa, setiap desa mendapatkan dana sekitar, correct me if I'm wrong, sekitar 1 miliar. Dan kemudian hasilnya apa, bentuknya apa? Kita tidak pernah mengevaluasi itu semua. Nah, terus kemudian juga terus kita sekarang mengenal ada istilah badan usaha milik desa, kemudian ada juga kita mengenal istilah kelompok sadar wisata, tapi kemudian dampaknya apa? Nah, ini di paper ini saya coba kupas. Dan kemudian ini komen yang diberikan oleh salah satu oleh lecturer saya,
seperti ini. Nah, di sini dia walaupun memuji, tapi dia tetap meminta kita memberikan something more gitu. Nah, di sini dia minta apakah saya, harusnya saya tuh bisa berani mengeluarkan argumen bahwa kebijakan desa ini sukses atau enggak gitu. Di sini saya masih ragu-ragu. Ini salah satu bentuk tugasnya. Kemudian yang lain, saya coba bawa ke writing in politics ya. Nah, di writing in politics ini tiap hari, tiap minggu kita selalu ada reading list. Dia selalu ngasih required reading ini minggu pertama, kemudian minggu kedua dia juga selalu ngasih required reading satu, terus kemudian suruh milih antara ini atau ini, kemudian further reading yang kita baca juga. Setiap minggu selalu ada reading dan kita juga harus selalu menyiapkan, kalau yang di writing in politics saya harus menyiapkan summary dari apa yang saya baca. Oke, kira-kira seperti itu kehidupan kampus. Oh ya, satu lagi, saya punya I have a very bad experience. On my first semester, I have a very, saya berada di kondisi di mana saya sangat stres. Kenapa? Karena saya hidup tanpa keluarga, jauh dari keluarga. Saya baru masuk ke lingkungan yang baru. Dan I feel very lonely. Ditambah lagi, waktu itu saya sudah mengerjakan tugas 3 hari 3 malam gak tidur. Dan ternyata saya dapat nilai jelek. Itu benar-benar apa ya waktu itu. Saya, udahlah, udah kayak zombie lah. Akhirnya, at the end, saya datang ke kampus. Di kampus itu ada yang namanya Student Health on Campus, SHOC. Saya datang ke situ, saya datang langsung. I need your help. I'm a very big stress. Saya bilang, oh kenapa? Saya cerita. I have been live lonely without my family. I struggle to adapt here with the new environment. Dan kemudian akhirnya mereka bikinin janji saya ketemu dengan psikiater. Terus habis itu ngobrol dengan psikiater panjang kali lebar dan segala macam. Akhirnya dibilang apa? Ya udah sekarang kamu coba meditasi, tarik nafas, tenangin diri sendiri dan segala macam. Wah, dalam hati saya. Ini masa maja nyuruh saya sholat. Ya udah akhirnya saya rajinin sholat, saya seringin, ya udah akhirnya tenang. Tapi yang paling penting apa? Di Australia itu well-being itu nomor satu. Jadi kesehatan mental lu, kesehatan pikiran segala macem gitu, itu yang paling utama selain nilai akademik. Bagaimana mungkin menurut mereka nih ya, bagaimana mungkin kamu akan bekerja dengan baik, dengan belajar dengan baik, kalau kesehatan mental kamu itu nggak dalam berada kondisi prima. Itu yang bahkan nih ada salah satu teman itu baru beli mobil, baru jalan sekitar 2 km terus nabrak, dan itu dia kena sampai $5,000. Kenapa? Karena mobil yang dia tak labrak itu mobilnya lagi parkir dan sasisnya bengkok. Itu bisa sampai $5,000. Dia datang ke kampus, sama kampus disiapin pengacara pro bono. Pengacara pro bono tuh pengacara gratisan gitu. Terus habis itu sama pengacara dia coba dibela dan segala macam. Akhirnya dari 5.000 bisa turun ke 1.800 atau 1.500. Which is itu masih make sense lah. Nah itu bagaimana kampus di Australia, saya pikir ini standar ya. Kampus mana? Kampus di Australia itu mensupport mahasiswanya dalam belajar. Itu penting banget. Nah, kemudian
saya akan masuk ke family life. As I already mentioned before, I bring my family to Australia. My family consists of my wife, my first kid, Mikaela, and then my second kid, Caldera. And then I also will talk about you about Kemenq family activity and also Indonesian community activity. So bear with me, I will share some photos. Mr. Marwan, sir, let me to apologize for cutting your presentation, but we are gonna be have a 5 minute more of presentation, sir. Yes, okay. Thank you. So, thank you, Mr. Marwan. I'm really sorry. So I will talk fast. This is my wife. So she worked Pop Lady, or you can say Children Crossing Supervisor. So she helps kids to cross the road. And this is a government employee job. So to get this job, she had to pass some several tests. And then I think this is a very sangat membanggakan lah buat saya, karena dia kerja dengan pemerintah Queensland langsung dan gajinya dia lebih tinggi dibandingkan pekerjaan lain. Kenapa? Karena bagi pemerintah Queensland, pekerjaan menyeberangkan anak ini cukup beresiko. Kemudian saya akan share tentang sekolah anak saya. Tinggal 5 menit lagi ya, saya cepat-cepat deh. Kemudian ini gurunya, Miss Biston, asli orang sana. Kemudian saya juga akan share mengenai sekolah anak saya yang laki-laki, dia di Kindi, kalau kita bilangnya apa? PAUD ya. PAUD. Teman-temannya juga dari berbagai macam negara. Terus kalau teman-teman pengen tahu, mana ya? 1, 2, 3. Hi, we are in Mount Wood. Sebentar. Moon. Hi, we are in Mount Wood. Moon. And the view is really nice. As you can see, there's some mountains and it's so green. I don't know if and my little brother and me walked by ourselves, and it was kind of hard, but kind of fun too. And I like the place, and I don't need help. I wish not scared, a little bit scared. Yeah. And it's really great. And fun. Bye. And happy. Bye, gimana? Make my happy. Bye. Bye.
saya juga akan share Indonesia Community Activity, yaitu kita main angklung nih. Nih foto-foto pas kita lagi tampil. Kita lagi tampil di Queen Street. Ibaratnya kalau di sini kayak apa ya? Kayak di Plaza Indonesia lah. Kita lagi tampil nih, anak-anak Indonesianya. Kita main angklung. Nah, ini anak saya yang paling kecil nih. Tapi kalau diperhatiin nih, dia ada isolasinya nih. Jadi biar nggak bunyi. Karena dia nggak tahu nada, dia asal goyang-goyang aja. Yang penting dia tampil, ya udah kita isolasi, kita akalin lah. Dia yang penting dia seneng, happy-happy gitu. Tapi angklungnya nggak bunyi. Kayaknya udah ya. Cukup. I think that's enough. Sebenarnya ada satu lagi sih mengenai summer road trip saya, tapi kayaknya waktu nggak cukup. Ini saya menghabiskan waktu sekitar, saya melakukan road trip 3.800 km. Itu dari, mungkin saya tunjukin dari sini kali ya. Mr. Moderator, do we have enough time? Ya, di sharing aja. We still have it. Yes. Yes. Oh, baik Pak, siapa? Oke, waktu itu kami dari Brisbane. Sorry. Pak, saya share di waktu itu saya dari Brisbane, kemudian saya ke Coffs Harbour, mana ya? Terus dari Coffs Harbour saya mampir ke Port Macquarie. Terus dari Port Macquarie saya mampir lagi ke Newcastle. Terus akhirnya saya mampir di Sydney. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini saya menyusuri jalur namanya East Coast. Jadi pinggir pantai Australia saya susurin tuh. Pardon me, sir. The screen still show your kids play angklung. Sorry. Yes. Sorry. Oke. Okay. Nah, ini saya perjalanan dari Brisbane, kemudian ke Coffs Harbour di sini. Saya nginep di Coffs Harbour, terus habis itu ke Port Macquarie, terus habis itu ke New South Wales, terus kemudian ke Sydney. Nah, di sini di Sydney saya menghabiskan waktu 3 hari. Kemudian setelah ke Sydney, saya melanjutkan perjalanan dari Sydney. Saya melanjutkan perjalanan sebentar. Coba ke Wollongong. Dari Wollongong saya melanjutkan perjalanan ke Canberra. Jadi setelah menyusuri East Coast tadi, garis pantai yang di timur, dari Brisbane tadi ya, mana ya? Ini dari Brisbane, saya nyusurin ke sini, saya masuk ke dalam, ke Canberra. Di Canberra saya selama beberapa hari, setelah di Canberra, baru saya melewati jalan dalam tuh, atau istilahnya mainland. Jadi dari Canberra saya waktu itu ke Dubbo nama daerahnya. Dubbo. Di dalam sini terus habis itu saya ke Warwick. Terus sebelum ke Warwick saya kayaknya ke ini dulu. Walanggara ya. Walanggara.
Kemudian saya lanjut ke Warwick. Terus habis itu terakhir saya ke mana namanya? Ke apa Kak namanya, Kak? Toowoomba. Iya, Toowoomba. Ke Toowoomba. Baru terakhir saya ke Brisbane. Nah, ini perjalanan. Jadi kalau sebelumnya saya lewat East Coast, jadi saya pulangnya saya lewat mainland di dalam sini. Mohon izin saya share sedikit pengalaman kami road trip ya. Mana ya? Belum muncul. Oh, sebentar. Nah, ini kami berenang di namanya Danau Treaty Lake. Jadi danaunya ini airnya kayak air teh. Dan danaunya ini persis berada di sebelah laut. Tapi airnya air payau. Kenapa warnanya kayak teh? Karena airnya ini warna airnya ini disebabkan oleh tanaman di sekitar situ, akar tanaman di sekitar situ. Nah, about the lake, why is the water brown? Nah, kemudian kita kalau perjalanan, karena tadi saya menyusuri East Coast, itu kita kebanyakan lewat ketemu lighthouse, mercusuar. Nah, ini mobil saya. Mobil ini sebenarnya kalau orang teman-teman bilang tuh mobil dinas DJKN. Kenapa mobil dinas DJKN? Karena sebelumnya yang punya adalah Pak Yose. Setelah Pak Yose pulang ke Indonesia, diserahkan ke Mas Darmawan, anak DJKN juga. Setelah itu dari Mas Darmawan diserahkan lagi ke saya, karena Mas Darmawan butuh bigger car, yang 7-seater, diserahkan lagi ke saya. Ini tahun 2001. Ada yang bisa nebak nggak? Saya berapa mobil ini yang harganya saya beli? Mobil Camry tahun 2001. Coba, yang ada yang bisa nebak nggak berapa harganya? 500 $500? Yes. Lebih sedikit, $700 atau sekitar 7 juta lah. Yang mahal pajaknya sekitar $400 per 6 bulan. Harga mobilnya murah. Nah, ini namanya Boogie Hall. Ini di Newcastle. Jadi di sini nih samudra Antartika luas, tapi di sini dibentuk ada karang ya. Di tengah karangnya nih ada bolongan nih. Kita mandi di sini nih. Nah, ini istri saya, di belakangnya tuh ada ombak. Ini indah banget. Ini di Newcastle. Nah, ini saya foto sama Albert Einstein. Waktu itu di Sydney, kita ke Madame Tussauds yang museum lilin. Jadi saya foto dengan sarukan. Mirip sih memang. Ini foto kami di Sydney Opera House. Ini foto kami di Harbour Bridge. Nah, ini foto kami di Blue Mountain. Nah, ini batu di belakang ini. Ini disebutnya Three Sister. Kenapa? Karena ini tadinya adalah tiga saudari orang aborigin asli. Terus abis itu mereka keluar dari sukunya. Terus mereka dikutuk jadi batu. Cuman batunya di gunung. Ya kurang lebih kayak maling kundang lah. Cuman kalau ini ceritanya dia mereka keluar dari suku. Nah, ini lighthouse juga di Wollongong. Ini foto kami di Botanic Garden. Nah, ini kami di Canberra. Ini di Anzac Museum. Jadi mereka tuh sangat menghormati para warganya, para pahlawannya yang gugur pas pada saat Perang Dunia I, 1915, The Story of Anzac. Nah, ini kami di New South Wales, kota-kota kecil. Nah, ini coba kalau teman-teman, ini kami di Burrowa, populasinya cuma berapa? 1.200 orang.
ini kotanya gede tapi populasinya cuma 1.200. Kayaknya lebih banyak peternakannya di sini. Ini kota-kota kecil kayak gini nih, kami lewatin pas kami lewat mainland itu. Seru banget. Ini juga salah satu kota kecil di sana. Dan ternyata di sana juga ada ini nih, jualan madu nih, kayak kita kayak gitu, jualan di pinggir jalan nih. Pedagang-pedagang kaki lima lah. Cuman kadang di sana mereka naruh doang, nggak mereka jaga. Kalau mau beli ini harganya $5, udah tinggal kita masukin, kita ambil. Udah, kayak begitu doang. Nah, ini kami di Walankara. Walankara tadi perbatasan antara New South Wales dan Queensland. Nah, kalau ini cewek ini luar biasa. Saya lupa namanya. Jadi, setelah saya perjalanan gitu, saya ngelihat ada free coffee gitu. Ya, namanya kita orang Indonesia, kalau free-free nomor satu lah. Mampir. Terus saya ketemu sama cewek ini. Terus saya sama anak saya ngobrol. Anak saya dikasih biskuit, dikasih coklat. Dia cerita nih, dia ini adalah volunteer. Volunteer, dia udah jadi volunteer hampir 15 tahun. Dia cerita awalnya tempat ini cuman pakai tenda gitu doang. Ya kalau kayak kita ibaratnya pakai terpal gitulah. Mereka bilangnya pakai set kalau nggak salah mereka bilang. Nah, kenapa mereka bikin tenda ini? Karena di jalur pas yang saya lewatin itu jalannya naik turun dan cenderung lurus, dan kalau malam sering banget terjadi kecelakaan. Akhirnya masyarakat situ berinisiatif bikin kedai kopi gratis. Jadi orang supir-supir truk itu bisa mampir, ngopi sebentar, mau istirahat atau mau lanjut lagi bebas. Nah, kegiatan mereka ini ternyata kedengeran nih sama pemerintah. Terus dia cerita, akhirnya pemerintah itu donate nih. Mereka ngasih ini nih, kayak apa ibaratnya, apa ya kita bilangnya ya, rombong ya, kayak gitu ya, kayak rombong gini, kayak tempat. Terus pemerintahnya juga kadang ngasih kopi, ngasih gula, ngasih teh gitu. Dan akhirnya kegiatan ini jadi disupport sama pemerintah, dan efeknya apa, angka kecelakaan di daerah itu menurun drastis. Ini salah satu bentuk kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat yang menurut saya sangat berhasil. Dia cerita, sekarang jumlah volunteer-nya hampir ada 50. Dan mereka buka bukan cuma malam doang. Kadang tiap hari, kadang dari pagi, kadang mulai dari jam 2. Tapi yang pasti malam mereka pasti buka. Mereka volunteer, nggak digaji. Dan biasanya yang jadi volunteer itu ya gini, orang-orang yang sudah elderly. Jadi mereka masih dimanfaatkan, mereka masih punya kerjaan, mereka masih bersosialisasi. Nggak cuma di rumah gitu nonton sinetron, FTP selesai gitu. Enggak, mereka masih tetap bisa sehat, baik secara fisik maupun mental. Ini salah satu gereja yang saya kunjungi. Ini gerejanya dibangun tahun 1911 oleh orang Itali. Ini saya juga bingung, ngapain orang Itali jauh-jauh ke daerah sini nih, di Armidale sini. Rupanya karena pada tahun itu 1800-an, di sini banyak tambang emas. Nah, ini state border-nya. Nah, ini salah satu jalan yang saya lewatin waktu itu. Ini saya juga nggak tahu saya kerasukan setan apa jadi berani ngambil jalan gravel kayak gini. Itu nggak ada yang lewat. Kalau ada apa-apa sama mobil saya, udahlah, wassalam lah. Nah, ini kayaknya. Ini video tapi tidak bisa di. Terus kemudian saya juga ada mana lagi ya? Apalagi ya? Ke Strady Island. Nah, ini mana? Nah, ini Strady Island. Ini saya buka tenda nih di Strady Island. Ini saya masuk di camping area namanya Amity Point. Terus ini adalah dapur umumnya. Nah, jadi di dapur umumnya nih udah ada kompor listrik, udah ada sink buat kita nyuci, terus udah ada magic comb di sini, sama udah ada ini nih, heater nih di sini. Jadi kita enak banget. Dan ketika waktu itu saya datang ke situ, itu ke tempat pendaftarannya itu udah nggak ada siapa-siapa. Memang di sana kan tenaga kerja mahal. Saya udah booking duluan, terus saya
buka kotak suratnya, di situ ada amplop isinya nama saya, tulisannya nama saya buka, di situ udah ada akses card, terus ada regulasinya nih, ketentuan di sini seperti apa. Terus saya datang, pakai akses card itu, saya udah dapat spot saya di sini tadi nih, saya camping. Terus kalau kita mau ke kamar mandi, harus ngetap pakai akses card itu. Nah ini ada tempat buat nasi makan paus nih, tapi waktu itu pas kami datang ke sana, pausnya nggak ada. Seru, ini sebenarnya ini apa ya, kalau di Australia itu sebisa mungkin kita bawa keluarga, karena itu bakal beratus-ratus kali lebih indah dengan keluarga. Itu based on my experience. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Thank you very much for listening to me. Saya yakin apa ya, intinya sih sebenarnya perjalanan beasiswa nih kayak ada campur tangan Allah di situ juga, kemudian ada juga campur tangan kita juga. Terus kemudian yang penting udah kita pasrah aja, kita lakuin yang 100% yang kita bisa, udahlah. Selebihnya biarin Allah yang menentukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih segala kekurangan dari saya, segala yang baik berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, thank you Mr. Marwan about the excited and inspiring experience and story about your presentation that give us more insight on how to get studying abroad, preparing it, and also your challenge and your motivation to achieve your master's degree in Australia. So, ladies and gentlemen, we moving to next session, that is, we move to question and answer. So, maybe ladies and gentlemen here can directly ask to Miss Marwan, Mr. Marwan, by raising your hand, please. Some question already in the chat room, Mas. Yes. Yes, thank you. Yes, thank you, Mr. Alric. Maybe if there are no one present, maybe we go to chat room. So here we are. So we got a question from Miss Sepriyanish Hasra. She said, what are other advantages of studying in Australia besides the ones that you have mentioned, Mr. Marwan? Thank you. In Indonesianya sama ada yang gak enak kah? Yes. Can I directly answer the question? Yes, yes, yes. Please go ahead, Mr. Marwan. Thank you very much. Thank you very much for Miss. I think Miss Septrianis Hajdra. She's a woman. What are other advantages of studying in Aussie besides the ones that you have mentioned? So basically, I think that some of our government regulation try to duplicate that already that Australia already have. Like for example, pelayanan terpadu satu pintu. So basically, it's like in Australia, and then sertifikasi guru. Di Australia itu ada namanya TAFE. TAFE itu dia mengeluarkan sertifikasi, dan kemudian di situ orang-orang yang sudah dapat sertifikasi itu, mereka mempunyai nilai tambah value added, baik dari segi skill maupun dari segi dari segi payment. Nah, mostly pelayanan publik kita, our public service, try to duplicate what already have been done in Australia. Nah, itu sebenarnya apa ya, salah satu keuntungan. Jadi ketika kita belajar di Australia, itu kita belajar langsung dari resource-nya. Gitu. Jadi kita ngeliat, oh kira-kira seperti ini ya pelayanannya ya. Oh kira-kira seperti ini. Nah, kalau saya bicara public service ya,
di Australia itu hal-hal yang esensial itu pemerintah. Pemerintah yang menyelenggarakan. Tidak swasta. Kenapa? Karena pemerintah, dalam hal ini Australia, pemerintah Australia, baik dari state maupun dari federal government, mereka sanggup. Mereka sanggup, mereka memiliki kapabilitas untuk melakukan itu semua. Mudah-mudahan menjawab, Mbak Septrianis, feel free if you want to ask more. Yes, thank you Mr. Mawan for answering the question for so one please. More, sama ada yang gak enaknya kah? Ada. Ada banget. Saya harus bayar sekolah anak saya karena saya pakai beasiswa LPDP. Itu frankly speaking sekitar 60 juta per semester. Dan itu berat banget. Oleh karena itu istri saya tuh wah udah kayak apa ya? Udah pokoknya udah kerja banting tulang lah. Saya juga kalau bicara kerjaan nih. Jadi saya ngambil 4 semester. Satu semester tadi kalau teman-teman perhatikan di course profile itu cuma 12 minggu. Artinya berapa lama? Berarti cuma 4 bulan. Cuma 3 bulan. Dan mata kuliah saya itu mostly essay, nggak ada ujian. Jadi begitu kuliah selesai, selesailah kuliah saya. Sebagai contoh nih, di semester 2 saya itu selesai kuliah 31 Oktober. Dan kemudian saya masuk lagi kapan? Di 14 Februari atau 28 Februari. Jadi otomatis saya kuliah dari November, kemudian Desember, saya libur dari November, Desember, Januari, sampai tengah Februari. 3,5 bulan. Di situ saya benar-benar harus kerja. Harus banting tulang. Tuh, saya pernah jadi Uber Eats, saya pernah jadi gardener, saya pernah jadi cleaner, saya pernah jadi lokal fasilitator. Ya, istilahnya lokal fasilitator. Sebenarnya sih supir. Karena ya kadang saya nyupirin. Karena di Brisbane itu nggak ada KJRI, jadi kalau ada pejabat yang datang, ya pasti mereka mengharapkan local student di situ yang bekerja sebagai PNS yang melayani bapak-bapak itu atau ibu-ibu itu. Jadi hampir semua kerjaan lah, you name it lah, saya udah pernah ngelakuin itu semua. Karena saya harus bayar 60 juta itu plus tunjangan dari LPDP juga nggak cukup kalau seandainya saya bawa keluarga. Yaitu perjuangan yang paling gak enak. Tapi itulah serunya. Tapi saya survive kok. Masih hidup sampai sekarang. Yes, thank you Mr. Mawan once again for your answering that very challenging, yes sir, live in Australia. So maybe we move to our next question that is from Mr. Winarno. That is permission to ask sir, that may be a bit of political. When we make an essay on a course and tell about policy in government of Indonesia, then we are asked to answer whether the policy is successful or not. How to respond to it? Yeah. Karena ini essay, so we have to answer it academically. Jadi kita harus menggunakan perspektif akademisi ini. Ketika kita menggunakan perspektif akademisi, maka ketika kita menjawab, memberikan respon itu, maka kita harus lihat kata profesor ini, kebijakan yang sukses adalah 1, 2, 3, 4 kriterianya. Kata si profesor yang ini, buku ini, gitu, jurnal ini, kebijakan yang sukses adalah 1, 2, 3, 4. Biasanya saya ngambil dari 3 profesor nih, ngomongnya 1, 2, 3, ini 1, 2, 3, nah. Berdasarkan itu, berdasarkan pendapat dari itu, menurut saya kebijakan di Indonesia ini terbilang sukses karena ini begini, tapi kita nggak bisa bilang secara akademik itu bahwa A itu adalah A. Kadang A itu bisa aja ada A aksen. Jadi setiap teori kita tuh ada limitation. Kita harus dengan humble mengakui bahwa nggak ada yang benar-benar 100% benar jawabannya okay, gitu, tapi kadang ada limitasi yang harus juga kita akui. Itu yang kira-kira coba saya jawab. Mudah-mudahan menjawab Pak Winarno.
Yes, thank you, Mr. Termawan. Maybe we go to our third question, or maybe the last one on our session today. That is from Mr. Fauzi Rahman. That is, Mr. Marwan, how to improve our confidence of activity on English? It is difficult to apply when our environment already use that in daily life, such as on English native speaker, because I feel so embarrassed with my active English. Thank you, sir. Wah, kalau ini sebenarnya jawaban saya cuma satu. Gak tahu malu. Udah. Gak tahu malu asli. Kalau ngomong, ngomong aja. Gak peduli lu mau salah, mau bener. Udah ngomong aja. Kalau lu udah malu duluan, kapan lu mau memperbaikinya? Serius. Ini, saya gak tahu. Ini angkatan ada gak di sini. Ellen paling tahu deh saya bahasa Inggris kayak apa dulu di Stan. Atau di sini ada siapa? Ada Huta mungkin. Wah, itu paling tahu udah bahasa Inggris saya kayak gimana. Tapi saya dengan bangga bilang bahwa IELTS speaking saya itu 7,5. Kemudian IELTS saya nggak ada band-nya yang di bawah 6. Semua di atas 6,5. Tapi tetap aja ketika saya ke Australia, masukan dari lecturer saya, you have to improve your English expression. If you need help, you can go to kesini-kesini. Yes, pasti ya, namanya saya dari negara dunia ketiga. Masa saya mau berharap bahasa Inggris saya bagus, terus saya ngomong native English yang nggak mungkin. Tapi ya beginilah saya. Ketika orang berbicara, saya paham. That's the point. Masalah pronunciation, masalah apa namanya, itu ya I try my best lah. Gitu aja sih. Dan udah, nggak usah khawatir. Aduh, gue malu nih, gue itu. Nggak ada yang. Kenapa? Itu yang benar-benar saya rasain di sana. Sama, saya juga ketemu dosen, janjian. Aduh, minta maaf saya. I'm very sorry, my English is very bad. No, you shouldn't talk like that. Dia bilang, we understand that your English is not your mother language. And we here very appreciate that you try to talk in English, dia bilang. And mistake, as long as I understand you and then you understand me, then there is no problem. Di situ saya, oh gitu ya, ternyata ketakutan itu tuh cuman diri gue doang ya. Aslinya tuh sebenarnya orang, ya samalah kayak misalnya Mas Dimas orang mana nih? Orang Jawa ya? Terus datang ke Kalimantan gitu, ke Banjar. Terus belajar bahasa Banjar. Salah-salah dikit ya nggak ada masalah lah. Masa dikit, wah gitu. Ya malah kan, malah sering kita bercandain gitu. Oh, ya belajar bahasa Banjar. Ya sama, logikanya semua sama. Kira-kira seperti itu. Yes, Mr. Marwan. Actually, that is from our overthinking, yes, Mr. Marwan, about that. Actually, if we just talk about it in English, actually our other people understand about it. Okay, ladies and gentlemen, about the question and answer, I think we got the new ask on chat box that is from Miss Yuyun. That it's, Mr. Marwan, do you think we need to make our profile of our professor before they do interview with us, just for a little hint about our interview? Ini very good question. Kenapa? Karena penting sekali nih. Jadi, ini konteksnya mungkin untuk ini ya, untuk wawancara beasiswa mungkin ya. Penting banget nih ketika bikin thorough research lah, desktop research mengenai profesor atau orang yang akan kita hadapi. Atau kalau kita mau ketemu dosen, kita paling nggak udah tahu nih siapa nih yang kira-kira yang kita hadapin. Itu pertama kenapa? Satu, itu menyiapkan diri kita. Ketika kita berbicara dengan orang, maka kita bisa menyesuaikan dengan orang tersebut. Jadi jangan, saya kenapa di sini, saya yakin di teman-teman di sini kebanyakan nih anak-anak muda nih, makanya saya pakai bittersweet kayak Adele ya kan, bittersweet, terus bahasanya yang santai-santai, nggak terlalu formal ya, karena
audiensnya nih anak-anak milenial gitu. Kadang saya pakai gue lu ya karena memang seperti itu. Tapi kalau di sini isinya apa Kak Hanwil ya saya mungkin nggak akan izin Pak. Ya seperti itu. Kita menyesuaikan dengan audiens yang ada di sini. Nah sama nih, kita sebisa mungkin bikin tahu nih profil profesor kita nih seperti apa, kebutuhannya apa, kira-kira pendekatan yang seperti apa kita lakukan. Nah itu menurut saya salah satu bentuk persiapan yang perlu kita lakuin. Kadang ya jangan sampai ketika kita turun ke medan perang, kita nggak tahu yang kita lawan siapa, nanti strategi yang kita pakai salah. Gitu kira-kira Bu Yuyun, mudah-mudahan menjawab. Makasih Mas Marwan. Siap Ibu. Hometown nih. Saya udah di Banjarmasin loh. Oh, siap Bu. Siap. Oke, thank you ya. Good luck ya. Iya Bu. Oke, ladies and gentlemen, that is our question and answer session for today. Fun talk with ITL. That is from our speaker, Mr. Marwan Riyadi. So, because already 1 hour, we gonna be closing our session today. So about that, I'm gonna be to our my partner, that is my Bima. Monggo Mas Bima. Belum ke Mas Bima, izin ya saya menyampaikan sesuatu dalam kesempatan ini ya. Oh yes, oke sir, monggo. Oke, terima kasih banyak ini Mas Marwan. Siap Pak, siap. Inspirasi yang luar biasa. Memang pada saat kami memunculkan ide untuk membuat event ini, On Talk with ITL ini memang tujuan utamanya adalah terkait sesuatu yang memang tidak bisa diperoleh oleh teman-teman tanpa melalui event ini. Kita yang sebut dengan untold story lah ya. Jadi lewat paparan yang disampaikan, ini khususnya ketika pembicara yang sebelumnya termasuk Mas Marwan kan orang-orang yang saya sangat kenal dekat ya. Mulai dari Mas Arif, Mas Aldi, kemudian sekarang Mas Marwan. Orang-orang yang menurut saya memang untuk dijadikan inspirasi betapa untuk meraih kesuksesan itu penuh dengan perjuangan. Dan perjuangan itu akan indah kok. Terlepas dari segala sesuatu yang tadi kita sebutkan. Kalau nggak ngelihat ini nggak akan tahu gitu. Karena ya seperti itu yang tadi apa namanya orang mungkin lebih banyak tidak melihat prosesnya tapi hanya melihat hasilnya. Oh Mas Marwan lulusan dari Australia, Mas Adi bilangkan sekarang sedang kuliah di Spanyol, Mas Arif akan berangkat ke Amerika misalkan. Jadi dan ini karena akan terus berlanjut ya tiap minggu. Jadi untuk jangka waktu yang sampai ya diharapkan paling tidak minimal sampai dengan akhir tahun bahkan kemudian bisa kita perpanjang dengan semakin mengenal ini kan kita memang benar kata Mas Mawar tujuan utamanya sebenarnya untuk para generasi milenial ini Mas Mawar karena jujur aja mereka itu orang pintar-pintar tapi memang harus selalu diberikan motivasi semangat ya karena dengan adanya contoh-contoh suri teladan seperti yang Mas Marwan ini keinginan mereka, mereka bersyukurlah sudah bisa masuk ke institusi yang banyak. Saya tanda tangani tiap waktu gitu ya, tawaran-tawaran apakah itu beasiswa S2, S3 atau bahkan ya semacam kayak shortcourse dari banyak negara atau benua. Jadi sekali lagi saya ini sebagai Kak Kanwil Lampung dan Bengkulu mengucapkan banyak terima kasih Mas Marwan atas waktunya, atas sharing session-nya, karena ini ada di YouTube, jadi bagi mereka yang tidak hadir pun pada saat yang bersamaan karena kesibukan-kesibukan lainnya, diharapkan mereka tetap bisa nanti membuka dan melihatnya. Oke, okay, thank you, sukses terus ya, Mas Marwan. Siap, terima kasih banyak, Pak, atas kesempatannya, Pak. Saya juga okay, merasa terhormat, Pak. Izin, Pak. Siap, makasih. Oke, okay. Lanjut nanti ke Mas Al, Mas Bima ya sekarang. Oke, okay, silakan. Alright, thank you, sir. Wow, what a wonderful presentation, sir. What a lovely and inspiring things you shared for us. Thank you once more for your outstanding presentation, for sharing your wonderful, precious journey, and many things on how you prepare your scholarship, even your education life experience in Australia,
and for answering participant curiosity, especially. I believe today's discussion is very insightful and open our mind on scholarship preparation. It's an honor to have you here, sir, as a speaker. We'd also like to thank all the participants for making time to join us here today for about an hour, and also for your enthusiastic questions. Before we end this meeting, I would like to ask everyone in this room for turning on camera. We will capture screen for documentation. Let me see, there are 5 screen. Give your biggest smile. I will count 2, 3, 4, 5 times. 1, 2, 3. Second. 1, 2, 3. Third. 1, 2, 3. Fourth screen. 1, 2, 3. And the last one. 1, 2, 3. Thank you, everyone. Finally, in the end of this meeting, we beg your apologize for anything inconvenient throughout these entire meetings. It has been our pleasure to host this meeting. We look forward to seeing you at next ETL event, still with interesting topic and another amazing speaker. I'm Bima and my partner, Dimas. Thank you very much. We wish you all a pleasant day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Marwan. Thank you, Mr. Ali. Terima kasih. Thank you, sir.